الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا وارزقنا رزقا حلالا كثيرا واسعا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا قد استودعنا بما علمتناه فرده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين. اللهم أغشنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور العلم وأحسن أخلاقنا بنور الحلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، أما بعد. الحمد لله، بشكر كتاب الله سبحانه وتعالى كلام ينتصر الهداية حين بأسان سامر كتاب كان صلاة المغرب شارك الجماعة. InsyaAllah kita akan sambung kembali kuliah kita sebagaimana biasa. Sebelum itu kita mulakan dahulu dengan bacaan Al-Asma'ul Husna untuk kita mendapat keberkatan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzu rasyiru sabur alladzi laisa ka mislihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. سبب رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعنا بك الله سبحانه وتعالى يتوارث 99 نمر من أحصاها دخل الجنة. Barang siapa yang bilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insyaallah malam ini kita sambung kembali kisah para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Jadi sahabat yang saya nak cerita pada malam ini bernama Sayyidina Uthman bin Maz'un radhiyallahu taala. Dalam buku ni belum masuk lagi cerita ni. Yang dalam buku ni cerita yang pernah saya cerita sebelum ini. Dalam kitab-kitab yang lain pun ada juga lah. Okey tuan-tuan, Uthman bin Maz'un radhiyallahu ta'ala. Kanat al-Arab fi al-jahiliyyah tara an al-'aysha kull al-'ayshi fi ka's khamr yantashi ash-sharibuna bihumyaha. Orang Arab jahiliyah dulu beranggapan kehidupan bagi diorang, hidup ni apa benda? Hidup ni enjoy. Orang jahiliyah dulu sama macam mana, sama juga. Hidup ni enjoy. Dan bagi diorang, nikmat enjoy tu bila dapat? Bila dapat meneguk segelas arak, na'uzubillah min zalik. Itulah jahiliyah. Yeah. Macam ada setengah-setengah manusia di negara kita ni yang kat Alik Parah ni, Caya Nun Alim dan The Gang. Bagi diorang, minum tu segala-galanya lah. Makan besar dan sebagainya, itulah segala-galanya dunia diorang. Kita tak. Kita orang Islam ni, dunia sijnul mu'min wa jannatul kafir, Nabi kata. Dunia ini penjara bagi orang beriman. Ada pantang larangnya, ada halal haramnya. Tetapi dunia ni syurga bagi orang kafir. Orang kafir ni mana ada pantang larang, dia hebat aja. Jadi orang jahiliah zaman dulu beranggapan hidup ni enjoy, dan enjoy tu bila kau dapat, bila kau dapat teguk arah. Wa ghadiyati al-lu'ub yastamti'u al-mu'jabun bi jamaliha. Lagi dunia ni apa? Ghaniyah. Itulah penyanyi artis perempuan yang lawa, yang cantik, yang seksi, maxi. Yang orang akan tengok kecundannya, ha, tu dunia. Dapat pula awet tu, na'udzubillah min zalik.
Bini lawak semua orang nak tuan-tuan. Tapi lain daripada tu haram, kita nak lah. Kita orang beriman Syekh. Bukan tak ada nafsu macam orang lain. Nafsu semua orang ada nafsu. Laka kelapa lah. Kambing ada nafsu. Kita ada nafsu. Barang. Tapi nafsu kita ni lebih kepada kita nak. Contohlah kalau perempuan kan. Memang lawak. Mak Saleh ke lawak. Tapi bila kau tengok, kau akan terfikir satu benda tau. Cantik tu akan hilang bila dia tidak ada akidah pada Allah. Bila dia tidak ada akidah, kosong. Cantiklah macam mana pun, kau tak ada selera. Tapi bila orang beriman, perempuan yang beriman, contohlah kan, cantik, lawak, salihah, tutup aurat, kita rasa lain macam. Contoh. Jadi orang Arab jahiliah bagi dia, Arab perempuan. وغزواتنا على ظهور الجيات الصافنات تستحل بها الغزاة ما حرم الله من دماء العباد واموالهم. Lagi apa? Bagi orang zaman jahiliyah dulu, enjoy dunia apa dia? Berperang, bunuh orang, rampas harta benda orang. Itulah perang jahiliyah. Todi betina perang. Lakinna Uthman ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Tetapi ada seorang lelaki bernama Uthman bin Mas'ud, merupakan salah seorang cerdik pandai orang Arab di zaman jahiliyah. Kana yara anna lil hayati ghayatin asma min dhalika. Jadi kira orang yang terpilih lah ya. Zaman-zaman jahiliyah ni dia tak macam orang lain. Dia kata hidup bukan benda itu. Bukan todi, bukan perempuan, bukan nak bergaduh dengan orang. Bagi dia hidup ni ada matlamat. Min ajli dhalika. Oleh kerana itulah Uthman bin Mas'ud ini haram al-khamrata ala nafsihi fama arafa laha ta'man. Sejak zaman jahiliyah lagi tak pernah minum todi. Walaupun zaman jahiliyah tak pernah minum arak. Ya, antara sahabat yang tak pernah minum arak zaman jahiliyah, Uthman bin Mas'ud, Uthman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum, ini antara orang yang memang tak minum arak zaman jahiliyah. Walaupun arak tu kategorinya bagi orang Arab zaman sekarang macam minum teh lah. Arab kan syai, syai, syai kan. Minum syai. Kita minum teh lah. Walama su'ila an dhalik. Bila orang tanya dia, kenapa kau tak minum arak? Lek lah. Orang lain sempat teguk ke apa. Kau takkan tak perkena. Perkena lah segelas, dua gelas. Apa kata Uthman? Taban lakum. Celaka kau. Baik kau. Celaka terus. A'ashrabu syai'an yusibu aqli. Wa yudhiku minni man huwa duni. ويجعلني أوكه كريمتي لمن لا أريد والله لا أذوقها ممتدد بالحياة. Dia kata macam laku kau. Kau nak suruh aku minum benda yang boleh menghilangkan akal aku. Lepas tu bila aku minum aku mabuk, orang ketawakan aku. Kemudian silap-silap kaya aku berzina dengan anak buah aku sendiri. Wallah demi Allah, aku takkan minum arak selagi nyawa di kandung badan. Mana zaman jahiliyah aku dah baik dah dunia. Belum Islam lagi. Walamma asyraqat jaziratul arab bi nuril islam, apabila semenanjung Arab dilimpahi dengan cahaya Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ba'athallahu nabiyahu bi dinil huda wal haqq, dan Allah Taala mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan agama petunjuk yang benar ini, kana Uthman ibn Mas'ud min al mubadirin ila dukhuli fi dinillahi azza wa jalla. Uthman bin Mas'ud antara orang yang terawal masuk Islam. Anda rasa tak pernah dengar nama ni kan? Biasa Uthman bin Affan aja. Tapi Uthman bin Mas'ud ni antara orang yang terawal. Nak tahu awal tak awal dia? Izlam yasbiku ila hadha al-khairi wairu 12 rajulan. Kalau ikut nombor keahlian, kalau zaman dulu ada nombor keahlian kan, nombor yang keberapa masuk Islam, dia yang ke-13 radhiyallahu ta'ala. Sayyidina Umar Al-Khattab yang ke-40. Setelah 39 orang masuk Islam, baru dia masuk Islam ke-40. Ada ulama kata yang ke-37. Wali Islam Uthman bin Mas'ud qissatun rawaha Abdullah bin Abbas. Macam mana kisah keislaman Uthman bin Mas'ud? Dengarlah cerita ni yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhum. Qala, dia cerita. بينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انا كلت زمان انا pernah baca pasal Uthman bin Mas'ud ini merupakan adik beradik susuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik susuan, ya, yeah, dia ada kena-kena dengan Nabi. بينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا بفناء بيتي في مكه.
Abdullah bin Abbas cerita, satu hari ketika Nabi SAW sedang duduk di kawasan hadapan rumah Nabi di Makkah, iz marra bihi Utsman bin Maz'un wa ra'a bihi lahu aw multafitin ilayhi faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala tajlis ilayya ya Aba Sa'id natahaddatsu sa'atan. Tengah-tengah Nabi duduk ni, lalu Utsman bin Maz'un, lalu dia pun tak tengok Nabi, lalu gitu Nabi panggil dia. Nabi kata, ya Aba Sa'id, Abu Sa'id, gelaran kepada Utsman bin Maz'un. Ya Aba Sa'id, wahai Abu Sa'id, eh nak pergi mana tu? Lek tu, masa kita kata, lek tu ji, duduk tu ji, sembang kejap, nak tahaddats sa'ah, kita bersembang kejap. Qala bala, dia kata, okey, ada apa Muhammad? Duduk jap. Summa jalasa amamahu. Dia pun duduk dekat Nabi SAW. وبينما هو يحدث النبي صلى الله عليه وسلم رآه وقد شخص ببصره إلى السماء وثبت نظره فيها قليلا من الوقت ثم جعل يهبط ببصره إلى الأرض شيئا فشيئا حتى استقر فيها. Ketika dia bersembang dengan Nabi ni, tiba-tiba Utsman bin Maz'un perasan satu benda. Dia tengok Nabi ni, tiba-tiba Nabi spontan pandang ke langit. Lama tengok ke langit. Perbuatan Nabi tu spontan dan Nabi pun macam tak sedar orang tengok perbuatan itu. Dan macam kita tiba tu nama. Ji? Ji? Ha, ni. Haji menung apa ji? Ha, lain macam dia. Jadi Nabi ni tiba-tiba tengah-tengah sembang Nabi tengok ke langit. Lama dia. Wa sabata nazaru fiha qalilan min al-waqti. Tengok tu perhati sungguh. Sabat ni mana kau perhati? Kau tengok. Nabi perhati je benda tu. ثم جعل يهبط ببصره الى الارض شيئا فشيئا حتى استقر فيها. Nabi tengok, waktu Nabi macam ikut benda tu, macam nampak benda tu turun sampai ke bawah. Ha, mata Nabi tu, anak mata tu, Nabi pun tak sedar ni. Utsman bin Maz'un berhati. ثم اخذ يتحرف عن جليس عثمان بن مظعون. Lepas tu Nabi pun macam, yalah Nabi tak sedar kan. Nabi bangkit, tinggalkan Utsman bin Maz'un hatta balagh al-makan alladhi wada'a basarahu fihi. Ai bangkit, Nabi pergi dekat tempat yang Nabi tengok. Dia boleh tangis turun pergi ke tempat tu. Summa ja'ala yuhariku ra'sahu ka'annama yastafthi an shay'in yuqalu lahu. Dia pergi dekat benda tu. Utsman tak dapat benda pun. Benda Muhammad ni. Tiba-tiba dia tengok Nabi ni macam bersembang dengan orang, anggur-anggur geleng-geleng dia tu kan. كُلُّ ذَلِكَ جَعْلَ عُثْمَانَ بِنْ مَظْعُونَ يَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَهِشًا مِمَّا رَأَى مُسْتَغْرِبًا مَا وَقَعَ. Kata pelik ni Muhammad ni. Cakap macam apa ni man? فَلَمَّا بَدَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَأَنَّهُ وَعَى جَمِيعَ مَا قِيلَ لَهُ أَخَذَ يَرْفَعُ بَصَرَهُ نَهْوَ السَّمَاءِ شَيْئًا فَشَيْئًا كَأَنَّمَا يَتَتَبَّعُ أَحَدًا ثم علق بصره بذلك ليتوارى في السماء كأنه يتملى منه ويوجهه ثم عدل إلى عثمان المظعون ببصره وجسده كما كان أول الأمر. Dia tengok Nabi tu macam bersembang dengan orang. Bersembang. Lepas tu cara sembang Nabi tu macam orang explain benda tau. Muhammad, kau buat macam gini buat macam gini. Nabi, okay. Orang pun tak nampak. Tapi angguk tu macam confident je. Ha, gitu angguk. Lepas tu Utsman kata aku perhati lagi Nabi. Nabi tengok balik orang. Nabi tengok benda tu naik sampai ke langit. Summa alaqa basarahu. Kerana Nabi pun perhati, Nabi pun pejam tu macam dia kata, orang kata apa, kau nak faham masalah, nak menghayati benda tu. Haa, gitulah. Ka'annama yatamallani wa yuwaddi'uhu. Habis tu Dah habis settle, Nabi pun pergi duduk balik dekat Utsman bin Maz'un. Seakan-akan tak ada apa-apa berlaku. Nabi pun tak rasa ada benda berlaku. Tapi orang berhati ni, Al-Muhammad. Inda dhalika haddaqa Utsman bin Maz'un bibasarihi fi wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tawilan. Lepas pada tuan Utsman berhati ke Nabi. Haddaqa ni berhati pula, dia pula berhati ke Nabi. Dia kata, ya Muhammad, لقد جلستك قبل ذلك كثيرا فما رأيتك تفعل فعلك اليوم. محمد, aku berkawan dengan kau lama tu tak? Kita ada banyak sesuatu tau.
tapi aku tak pernah tengok kau buat something pelik hari ni. Macam terbuang terbiar aja hari ni. Apa hal kau cakap siapa tu? Tak pernah aku tengok hari ni pelik kau Muhammad. Nabi ni macam terperasan gitu. Nabi kata, "Wahal tanabah tak ila zalika ya Uthman." Kau nampak apa tadi? Qala na'am laqad tanabatu ilayhi bidzalik. Aku nampaklah kau buat apa tadi. Kau bangkit, kau perhati benda tu. Daripada langit kau perhati, kau turun. Lepas tu kau bangkit, kau pergi kat dia. Kau bercakap, kau anggur-anggur, kau geleng-geleng. Lepas tu kau tengok balik naik ke langit. Kau pejam betul kau lama. Lepas tu kau datang kat aku. Apa benda tu? Maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atani Rasulullah Jibril anifan wa ana jalisun." Nabi kata ginilah. Yang datang tadi tu ialah pesuruh Allah Jibril alaihi salam. Ketika aku sedang duduk tadi, Jibril datang. Uthman dengan terang, "Ha? Ataqul Rasulullah?" Apa kau cakap? Pesuruh Allah turun Jibril? Dia kata, "Na'am, ya." "Wa ma alladhi qala laka?" Dia kata apa dekat kau? Ha, nak tahu ya ke tidak, kadang orang boleh cerita. "Ustaz, gimana dia ustaz?" "Ana tadi dia. Ana jumpa seorang wali, Nabi Khadijah." Cewa kan. Kita jangan sembang, mengarutlah kita. Dia kadang macam je, orang-orang soleh ni kan. Dia sampai makam dia tu, dia cakap seorang-seorang. Ada, Syekh. Tapi tidaklah sampai malaikat dah tak turun dah bang, mengarut. Kadang-kadang dia jadi makan fana dia, dia jadi pelik. Macam anak boleh cerita kot, arwah atuk bini aku. Jadi atuk bini anak ni tok guru lah, tok guru ngaji Mekah lama, 40 tahun duduk Mekah. Dia balik Mekah, umur dia 40 tahun baru dia kahwin. Dia kahwin tu dewan lah. Dapat anak seorang, pak mentua saya. Seorang tu je anak dia, jadi tok guru. Jadi dia ni kan, pelik lah orangnya. Orangnya putih, orangnya macam orang Arab lah, macam Arab gitu. Dia ni, dia makan benda yang dah basi. Itu masalah problem dia. Kalau kuih kau dah naik kulat kau tu, dia ngajar dia kat rumah dia, dia ngajar kitab hikam, kitab tasawuf kan. Kita budak-budak duduk lah, ganggu. Lepas tu, dia panggil kita awang-awang, budak ni awang. Awang-awang, makan. Mau lagi, boleh. Nak tengok apa? Kuih dah berbulat. Makan apa kuih berbulat? Mau ni lagi. Dia tengok abu makan. Dia panggil diri abu. Tengok abu makan. Selama dia telan. Sudah aku cakap. Kita masuk mulut bang. Pergi luar. Muntah balik. Dia telan selama je. Kalau air teh tu, kau tahu siap ada lalat meninggal. Lalat dah menyelam dalam tu. Ada spider. Dia buang. Mau ni lagi. Pernah dikatakan. Anak tak tahulah. Tapi cerita tu macam mutawatir. Depan rumah dia tu ada kolam. Sampai sekarang ada kolam lah, tapi dah tak ada air lah. Dia mandi bogil. Dia mandi bogil selama dia. Orang kata, abu mandi bogil. Orang pun datang, tutup dengan tuali pun di atas. Kata, apa abu mandi bogil ni? Nak malu benda dia kata. Mana ada orang? Ada belakang orang lalu lalang. Dia kata, hey, mana ada orang? Kambing belakang. Dia kata, kambing. Orang lalu dia kata, kambing. Dia naik makam pun benda aku tak tahu. Bagi dia orang ni kambing, bagi dia kambing lah, kita mana aurat bangun. Kena tutup aurat dengan kambing kan? Kau nak bogil dapat kambing, kau bogil lah kan. Maknanya gitu. Sampai label gitu, dia nampak orang jadi kambing dah. Borak aku cakap. Adalah orang-orang tertentu kan. Jadi kita pun tak kata apa dah, kita diam je lah. Orang macam ni, kita ada special lah. Tak ada, orang kata tak boleh, tapi tak boleh nak diikut benda gitu. Bukan boleh buat-buat. Dia sampai level dia, dia jadi macam itu. Okeylah. Balik ke cerita kita ni. Ada kulihal manusia, ya. Tapi Rasulullah ni, Jibril turun. Maka Uthman bin Affan nak confirm lah. Betul ke kau cakap pesuruh Allah nama Jibril turun? Dia cakap apa kat kau? Qala li. Jibril bagi tahu. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ba'idhukum la'allakum tazakarun. Rupanya wahyu turun sepotong ayat suratul Nahli ayat 90. Allah berfirman, inna Allah ya'muru bila adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyuruh kita berbuat keadilan, wal ihsan, berperi kemanusiaan, wa ita'i dzil qurba, dan mendatangi
Kita izin kurban, mari kita bantu kaum kerabat kita yang susah, yang miskin, yang fakir. Wa yanha anil fahsya'i wal munkar. Dan Allah mencegah kita daripada perbuatan al-fahsya. Dalam bahasa Arab ni kaedah, perkataan fahsya dalam bahasa Arab, kalau ada alif lam, al-fahsya maknanya zina. Tapi kalau tak ada alif lam, fahsya itu maknanya kejahatan secara umum, mencuri, merompak, menyamun, rasuah, bohong, bla bla bla, itu fahsya. Kejahatan secara umum fahsya. Tapi kalau letak alif lam macam gini, wa yanha anil fahsya'i, sebab tu dia mesti sebut dua. Dan Allah mencegah daripada al-fahsya' dan al-munkar. Maknanya munkar tu kemungkaran, kemungkaran secara umum. Tapi fahsya' ni zina, specialist zina. Jangan kau buat benda tu. Dan Allah mencegah kamu daripada zina al-fahsya'. Jadi kalau perkataan al-fahsya' ada alif lam, maknanya zina. Tapi kalau tidak ada alif lam, fahsya' dengan mana? Kemungkaran secara umum. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mencegah kamu daripada perbuatan zina, kemungkaran dan perkara-perkara yang melampau kezaliman. Ya'izukum, Allah menasihati kamu, la'allakum tadhakkarun, semoga kamu mendapat peringatan. Okey. Ada bila baca ayat ini teringat. Dulu ada riwayat yang menceritakan di zaman selepas pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan, zaman kerajaan Bani Umayyah, kan diorang kan ada konflik dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib kan, sebab sirah yang panjang lah. Jadi setengah-setengah khatib, setengah-setengah khutbah ni, di akhir khutbah mesti dia maki Sayyidina Ali. Di kalangan orang-orang Bani Umayyah, dia mantangan Bani Umayyah, dia mantangan dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dia mantangan maki, maki, maki. Setiap habis khutbah, penutup dimaki Sayyidina Ali. Sehinggalah zaman pemerintahan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz kan khalifah Bani Umayyah yang ketujuh, atau yang keenam, atau ketujuh, kata yang ketujuh. Bila naik dia jadi khalifah, dikeluarkan arahan. Arahan apa dia? Semua khatib-khatib mestilah mengakhiri setiap khutbah dengan bacaan apa? Ni ha. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha wa yadhkurkum ila akhiri wa aqimus salah. Ha, bukan kan sampai sekarang gitu kan khutbah ke kau tidur tu khutbah confirm dah tidur. Jadi siapa yang mula-mula baca inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan ini ialah Umar bin Abdul Aziz. Ayat dia pun tengok maknanya Allah Ta'ala suruh kita biar berlaku adil, wal ihsan, berperi kemanusiaan, wa ita'i dzil qurba, menyambung silaturahim. Yang kau kutuk Sayyidina Ali buat apa? Dia bukan orang lain, dia anak-anak kita juga, ada kena-kena. Dia tu kan menantu Nabi, bukan sebarangan, sepupu Nabi, bukan sebarangan. Jadi kena ayat itu digunakan untuk penutup khutbah. Sampai sekarang orang guna. Orang tak tahu sejarah ni. Kalau kita tak baca sejarah, kita tahu. Kenapa? Mana ada orang tutup khutbah dengan bacaan lain? Tak ada, jarang lah. Biasa ni standard ayat skema ni, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Okey. Lepas pada tu dah tak ada orang maki Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Qala Uthman bin Maz'un. Maka Uthman bin Maz'un kata apa? Ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Dia tanya ke Nabi. Apa dia Muhammad? Jibril cakap macam gitu. Allah suruh buat baik kan, jangan zalim orang, apa ni, jaga anak-anak, jangan buat kemungkaran, jangan berzina. Ni'ma ma ja'aka bi falaqad amara bil babil khairi wa naha an juzul syarik kulliha. Apa kata Uthman bin Maz'un? Sebaik-baik arahan wahai Muhammad. Qala Uthman, Uthman cerita lagi. Fama in sami'tu ma sami'tu minhu hatta istaqara al-iman fi qalbi. Bila aku dengar Nabi kata gitu, terus dalam hati aku ni masuk rasa keimanan, nak beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sara Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ahabba ilayya min nafsi wa waladi. Sehingga sejak pada hari itu, bagi aku Nabi Muhammad itu lebih aku sayang daripada diriku dan anak aku sendiri. Summa aslamtu li rabbil alamin. Dan akhirnya aku masuk Islam. Wa aslama ma ibni Sa'ib wa akhawai Qudamah wa Abdullah. Dan anak aku juga beriman, As-Sa'ib
dan dua orang adik-beradik aku, Qudamah dan Abdullah. Ana teringat Nabi ni masih kecil dulu. Nabi ada seorang kawan tau yang jari kambing sekali dengan Nabi. Mana kalau Nabi nak balik ke Mekah, kambing tu kan jauh dekat kawasan pendalaman lah kita kata. Dia bawa jauh-jauh kambing. Kalau Nabi nak di Mekah, Nabi akan suruh kawan nama Sa'ib ibnu Sa'ib untuk jari kambing. Tapi bukan ni, ni bukan ni anak Osman bin Maz'un. Ni Sa'ib ibnu Sa'ib. Lam tunkir Quraisy fi bali al-abi al-muslimina islama. Bila aku baca ayat ni, aku teringat isu kat negara kita kan ni. Lihat ni, benar-benar. Boleh betul kau je incredible hak ni. Bismillahirrahmanirrahim. Pada permulaan Islam berkembang di Makkah, orang Quraisy tak rasa Islam tu bahaya. Alah, aneh sikit. Alah, orang kan ikut Muhammad. Muhammad apa ada? Famakana tazidu iz ra'at Muhammadan yamuru biha ala an taqula fi huz'in inna ghulam bani Hashim yukallam min as-sama' wa yatanazzal alayhi al-wahyu minha. Tapi bila tengok setiap hari makin berkembang dakwah Nabi, orang makin ramai terpengaruh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dah adalah bunyi-bunyi mulut orang berkata ke Nabi. Eh, apa cerita ah? Ha? Kalau nampak Nabi lalu kan, saja dapat Nabi lewat, dia cakap lah, ya apa cerita, dengar anak Bani Hashim dah lebih lah sekarang ni. Haa, kita bahasa kita, aku dengar anak Bani Hashim kata dapat wahyu, datang apa tu? Haa, gitu, dah mula dah orang kata ke Nabi. Satu lagi dia kalau nak kutuk Nabi, dia kata apa? Muhammad dia kata dapat wahyu, Allah bagi dia wahyu, bukan dia tu anak Abu Kafsyah ke? Abu Kafsyah tu siapa? Suami kepada Halimatu Sa'diyah, yang menusulkan Nabi memulia tu kan, Halimatu Sa'diyah. Suami dia tu nama Abu Kafsyah, bapak kambing. Abu Kafsyah, bapak kambing. Jadi orang Quraisy ni nak ngejek Nabi. Anak pada Abu Kafsyah kata dapat wahyu. Ngarut nak kepoda lah kau. Sepatutnya dapat wahyu Tan Sri Datuk Abu Jahal sepatutnya dapat wahyu. Ha gitu. Kau anak siapa kau? Kau anak bapak kambing tu tak? Ha, mula kutuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Falamma 'aba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alihatahum allati kanu ya'budunaha min dunillahi wa dhakara halaka aba'ihim alladhina matu kuffaran ghadibu li dhalika ashadan ghadabi. Ana bila baca bahasa Arab ni, aku nak terjemah kau, silakan kena sensor ni betul tak? Kita ni kan negara, kita ni kan negara Malaysia. Tanah yang kau pijak ini tanah orang Melayu. Agama rasminya agama Islam. Tapi silap-silap gaya kau tak boleh bercakap bebas tentang agama kau dekat tanah ni, betul tak? Ni, realiti kita. Celaka semua ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sakit hati saya. Apabila Rasulullah dia kata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aba alihatahum, Nabi mula mengkritik Tuhan mereka, Tuhan-Tuhan berhala ni. Yang kau pergi sembah datang berhala buat apa? Kau ukir, kau pahat, kau tukul, kau munda, kau buat, lepas tu kau sembah. Tak bodoh ke? Cuba kau guna otak sikit. Kan macam Nabi Ibrahim buat dekat Namrud. Silap gaya negara kita ni, nak cerita sejarah Nabi pun tak boleh tuan-tuan. Dibimbangi ada usul-usul ketegangan kau kepala. Hotak kau! Sakit hati aku, kau tahu. Celaka untuk kau-kau kapir. Inilah kita ni. Bagi sangat muka kau-kau kapir. Qatalahumullah. Sakit hati, Syekh. Bayangkan seorang manusia zakir naik tu. Dalam dunia ni aku rasa mungkin dia seorang lah sekarang ni yang hafal macam-macam jenis kitab, tak apa-apa kitab Taurat, Injil dengan Buddha, dengan hidup benda dalam kepala dia belakang. Kalau kau tak puas hati dengan dia, kau debatlah dengan dia. Kata Malaysia, Malaysia baru ni semakin matang, semakin bebas, semakin. Kau debatlah. Dah sediakan kursi untuk seekor tu datang. Tak ada datang pun. Lepas tu pula lah, guna kuasa, Syekh. Ana dulu tak faham, Syekh. Ana dulu ana tak boleh terima. Macam mana eh? Bila orang ada kuasa ni, dia boleh buat macam-macam. Ana tak boleh terima, tak boleh pergi. Sekarang buat aku faham. Oh, macam gitu rupanya. Bila ada kuasa tu, buat cakap, keluarkan arahan, jangan melawan. Buat aku faham gitu rupanya. Allah. Tak apa. Dalam Quran kata apa? Fadima anta qadil
innama taqdi hadhihi hayati dunya. Ingat cerita Ali Zihir Fir'aun. Apabila diorang beriman dengan Nabi Musa AS kan, mengamuk Fir'aun. Apa kata Fir'aun? Amantu lahu qabla an adhana lakum. Kau berani beriman dengan Musa, kau tak tak izin dengan kita orang ni Fir'aun. Fir'aun bagi kau macam-macam dulu tak? Bagi kau elan bla 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 bla, bagi kau datuk bla bla. Kau beriman dengan Musa, kau hajar kau, kau kena minta izin dengan aku. Apa kata Ali Sihid? Tak, kami tetap beriman dengan Nabi Musa. Bila dia kata gitu, apa kata Fir'aun? Aku akan la'usallibannakum, aku akan salib korang. Potong tangan kanan, potong kaki kiri, aku salib korang. Apa kata Ali Sihid yang beriman ni? Faqdima anta qadim, buatlah apa kau nak buat. Innama taqdi hadhil hayatad dunya, kau boleh buat ketika di dunia je. Tapi kalau kau mati besok, kau kena ingat kita ada lagi satu mahkamah yang lebih hebat daripada mahkamah dunia yang tak ada benda dia, tuan-tuan. Itulah mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Kau tunggulah besok. Yang bersyubhat dengan puak-puak kafir ni, kau tunggu besok, kau tunggu besok. Dan ada puak-puak kafir yang kau hajar dekat negara kita ni. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kadang sedih je. Kita orang Islam, tanah di tanah kita, agama rasmi negara kita, tiba-tiba kita tak boleh nak pertahankan agama kita. Puak-puak yang kafir ni pula lebih-lebih. Subhanallah wa ni'mal wakil, la hawla wa la quwwata illa billah. Maka Nabi SAW kata kepada kafir, kau pergi sembah buat apa tak baik-baik ni? Kau sembah apa berhala ni? Berhala ni tak ada benda, kau tahu tak? Bila Nabi Ibrahim pergi smack down patung berhala milik Namrud kan, Namrud kata kepada Nabi Ibrahim, anta fa'alta hadha bi'alihatina ya Ibrahim, kau ke buat benda ni wahai Ibrahim? Kau belasah patung-patung kami, Tuhan-Tuhan kami, kau ke buat? Apa Nabi Ibrahim kata? Tanya aku pula. Bal fa'alahu kabiruhum hadha. Tu patung yang besar, bapak yang buat tu. Patung besar tu Nabi Ibrahim tak belasah, dia belasah kecil-kecil je. Lepas tu dia letak kapak dekat tangan patung besar. Kau tanyalah dia, dia yang buat. Nabi kata, Natang ni, dia boleh kena, dia kena kan tindakan lah. Itulah Ina. Memang orang ada kuasa dia buat belaka tu, kata tak. Tak apalah, tak apa kau buat. Kau kena ingat, ittaqu da'watal mazlum. Dan puak-puak munafik di negara kita ni, Allahuakbar. Kau tunggulah besok. Jangan sampai Allah Ta'ala tarik iman kau dalam haji. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Kita tuan-tuan sepatutnya dalam hati kita ni, Nabi kata apa? Tuba liman kana miftahan lil khairi wa mighlaqan lis syarri. Beruntunglah orang-orang yang menjadi pembuka kepada pintu kebaikan dan penutup kepada pintu maksiat. Zaki Naik ni, dia ni kalau kan dia punya, dia pernah pecah rekod dunia bercakap di hadapan 1 juta manusia. Allah Ta'ala bagi kelebihan dekat dia gitu. Kan boleh berjam berdiri, bukan duduk ha, kita duduk lengok belakang, dia berdiri je. Boleh dia pelang lang 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 bagi mana beramai. Benda tu sebenarnya, itu benda sebenarnya dia takut. Isu Jawi tu sebenarnya. Jawi tu tulisan asal tanah ni celaka weh. Akan ada keluar celaka. Orang ajar kau. Inna lillahi wa inna ilaihi raji. Tiba-tiba dia orang boleh. Aku sakit hati bang. Kau ni tak ada perasaan ke kau ni? Kau jangan tuan-tuan, jangan sampai kau mati iman dalam hati kita tu tak? InsyaAllah tak ada, insyaAllah. Amin. Sakit hati. Ada di Korea Hana marah kat anak. Ustaz ni aku suka sangat share-share benda yang boleh memanaskan suasana. Memang kena buat macam tu. Kau tak mati hati kau tu tak? Tak ada iman kita nak bersebelah minit sehari. Daripada 6 muka surat, tinggal 3 muka surat. Tulisan Jawi tu kan? Lalas serah kau tepi ABG. Dan selibus datang apa tu? Baik tak buat selibus gitu. Kita dah buat silibus sekolah, ikutlah benda tu. Ni tak. Dengar suara minoriti sampai majoriti tepi-tepi tuan-tuan. Apa nak jadi negara ni? Aku tak kerti lah. Siapa tak nak marah? Siapa? Diri tak kerti aku. Okey tuan-tuan semua. Jadi bila Nabi SAW mula berdakwah, cakap terang-terang, mengamuk buat kafir ni. Mengamuk memang mengamuk lah. Standard lah tu. Wa awqadu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabi niran al adawah wal baghdha. Dan mereka menyalakan api dendam kesumat kemarahan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa wasabat kullu qabilatin ala man fiha min al muslimin wa tasifu turhiquhu min amri usran fa tadibu ajsadu bisyab. Lalu mereka mula
setiap kabilah akan memastikan kalau ada mana-mana anak beranak korang yang beriman dengan Muhammad, tangkap dia, seksa dia, belasah dia, penjarakan dia, buat untuk ditinggalkan Islam. Dan sekarang Zakir Naik telah disekat daripada berceramah, tak dibenarkan. Padahal kalau kita faham akidah, negara umat Islam ni tuan-tuan, dia punya border bersambung dengan semua negara umat Islam. Dan mana-mana kau Islam, negara ni hak kau. Masa dia belajar kat syariah, guru anak cerita. Dia kata zaman atuk aku hidup zaman kerajaan Islam Osmaniyah. Kami orang syariah nak pergi Jordan tak payah ada pasport zaman Osmaniyah dulu. Cukup bawa MyCard, bawa IC je. Macam kita Selangor, Pahang, Terengganu, Perak, Kelantan, Johor, gitulah. Kan Syria masuk ke Jordan, masuk ke Lubnan, masuk ke Palestin, masuk ke Mesir, masuk ke Mekah, masuk ke Madinah. Dulu Mekah Madinah mana divisa? Ardu waqfin, tanah wakaf umat Islam. Tak payah pasport zaman Osmaniyah. Ini semua bawah kerajaan Islam Osmaniyah belaka. Sepatutnya gitu. Sebab mana-mana lah kau, korang mana hatta kau ke tanah Melayu, tanah Jawa, kau datanglah Mekah zaman-zaman Osmaniyah dulu. Tak ada pasport-pasport ni. Sebab apa? Kau orang Islam. Kau punya pasport apa dia? La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Tu visa kau. Kalau kau mengucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hadhi arduka. Ni tanah kau. Ahlan wa sahlan. Ini tanah kau. Sebab kau orang Islam. Sebab tu Recep Tayyip Erdogan, bila ditanya pada dia, bak manakah tanah air kau sebenarnya? Adakah Turki saya tanah air kau? La, dia kata. Tanah air aku, setiap tanah yang dilaungkan azan padanya, itulah tanah air aku. Sebab tu dia sanggup hantar wakil datang ke Myanmar apabila umat Islam Rohingya kena tindas tu. Itu sebenarnya akidah. Tiba-tiba negara kita, bila puak-puak kafir dah pegang tampuk pemerintahan, kerusi diorang lebih banyak daripada kerusi orang Islam kat parlimen, kau tengok sekarang ni jadi apa? Ni salah puak-puak yang mengundi belaka ni. Goblok-goblok ni. Orang dah cakap. Cakap ulama tak nak dengar. La haula wala quwwata illa billah. Degil! Aku ni kalau tak marah, aku tak tahu aku tak jadi apa. Aku tak ingat ajar lagi bagus tu tak. Petang-petang, maghrib-maghrib aku main badminton lagi bagus. Tapi tak boleh lah bang, ni masalah agama tu tak. Ni masalah akidah kita. Akhir tindakan keras dikenakan kepada Nabi dan para sahabat. Radiyallahu ta'ala. Para sahabat disebat, dilipas. Watakwi abdanahum bin nar. Distreka badan mereka dengan serika panas. Watatrahum ala rimali multahil fi ramdai makata. Dijemur dekat tengah panas kota Makkah, dekat padang pasir. Macam Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yara bi ainihi ma yahillu bi ashabihi. Nabi tengok dengan mata kepala Nabi apa yang orang kafir buat kepada para sahabat Nabi. Macam kita sekaranglah tengok apa orang kafir buat dekat agama kita pada orang Islam. Tengok saya sakit hati. Fa tafattaru qalbu asan alaihim wa law'atan ala ma yu'anun wa la yamliku illa an yaqula lahum. Tapi Nabi tak boleh buat apa. Sebab Nabi masih Fatrah Makkah. Nabi tak ada kekuatan. 13 tahun dekat Mekah tak ada kekuatan. Kena sabar. Maka apa Nabi kata? Sabran fa'inna ma'u'idakumul jannah. Setiap kali Nabi lalu, tengok para sahabat kena tangkap, kena seksa, kena macam-macam ni. Dia kata sabran, sabar. Fa'inna ma'u'idakumul jannah. Tempat pertemuan kita di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tu je Nabi kata. Macam keluarga apa nama Ammar bin Yasir tu kan, tiga-tiga beranak kena, mak, bapak dengan anak diikat dekat tiang, dia sembah, dia belasah tiap-tiap hari lembek. Orang kata Nabi lalu, Nabi tengok, Nabi kata sabran ala Yasir fa inna mawidakumul jannah. Sabar keluarga Yasir, kita akan bertemu dekat syurga nanti. Yang bagus tiga beranak ni, orang kata tiga beranak buta huruf ni faham akidah. Ya Rasulullah, kami sabar, kami terima. Yang masalahnya kita ni telah jatuh cerdik lah konon. Kalau kita hidup zaman tu, na'udzubillah kan. Na'udzubillah kalau kita takut-takut kita jawab yang lain. Sebelum Nabi lalu, kita kena risau, kita sabar je, sabar. Sedap lah kau cakap sabar, kau tak kena. Jangan main. Na'udzubillah, sebab tu bukan boleh main. Kita dengar cerita orang gini kan. Memang dia orang hebat lah. Bimbang kalau kita duduk tempat tu, kita menjawab. Na'udzubillah min zalim. Inda zalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ashabi li hijrat ila al-Habasyah. Bila tekanan makin kuat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan sahabat supaya berpindah ke Ethiopia, ke Habasyah.
fartahara ilaiha ta'ifatun minal mu'minin muhallafina wara'a ahlal wal watan, maka sebagian besar orang Islam berpindah ke Ethiopia, muada'in al-ashrata wasakan, meninggalkan keluarga, tanah air, kampung halaman, berhijrah. Wa kana fi tali'atil muhajirin Uthman bin Maz'un wa ibnuhu wa akhawahu, dan antara yang terpaksa berhijrah siapa dia? Uthman bin Maz'un, anaknya dan dua adik-adiknya pindah ke Ethiopia. Kita tahu kan cerita Ethiopia ni, dah lama dah ada cerita kan. Padahal Ethiopia tu Raja Najasyi tu masa tu Kristian lah raja tu, tapi dia ahlul kitab yang baik. Dia berikan suaka politik kepada para sahabat yang minta perlindungan politik. Dia berikan kewarganegaraan PR kau tahu tak? Kepada para sahabat yang minta suaka. Dapat semua tu. Sebab tu ni aku cakap, juhamnya aku ni, ya hawla wa la quwwata illa billah. Kalau kita baca balik cerita tu, memang masih biji lah cerita tu bang. Kan bila orang kafir Mekah tahu sahabat Nabi dah banyak hijrah ke Ethiopia, diorang hantar dua orang wakil, Amr bin Al-As dengan seorang siapa nama Abdul bin Rabi'ah, wakil Quraisy, untuk jumpa dengan Najasyi supaya Najasyi tarik suaka politik dan hantar balik diorang ni balik ke Mekah. Supaya hantar Zakir naik balik India lah bahasa kita. Payah sangat nak faham. Tapi Najasyi ni lain. Dia kata kenapa pula? Dia datang negara aku biarlah. Tapi Najasyi tak tahu lagi kenapa datang. Apa asal datang kat negara aku? Nak tahu juga. Lalu Amr bin Al-As yang masa dia belum beriman lagi kata, tuanku tak kenal dia orang, tak pernah tanya dia orang, dia orang buat ajaran sesat. Manggil dia orang macam mana? Datang para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain yang diketuai oleh Abang Sayyidina Ali Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, di interview oleh Najasyi. Ma sababu maji'ikum ila hadzal balad? Kenapa kau datang kat negara aku? Dia buat cerita lah. Kuna qawma jahiliyah na'budul asnama wa na'kul fawahisha wa na'wa nizdi wa nasrik wa na'btul wa na'wa ila anja'a ilayna Rasulullah SAW. Wahai Tuanku Najasyi, kami dulu duduk dekat Mekah dalam keadaan jahiliyah, sembah berhala, makan bangkai, membunuh orang, berzina, merompak, mencuri, minum arak, tunggang langgang hidup kami, sehingga datanglah Rasulullah SAW. Ajak kami beriman pada Allah, beriman pada Allah, sehingga kehidupan kami berubah jadi orang baik. Najasyi dengar je, okeylah, eloklah macam tu. Duduk di sana, duduk. Apa kata Najasyi? Yang korang berdua pergi balik, aku tak nak layan. Balik! Hello je, kita layan. Keturunan pendatang-pendatang ni, geramlah aku. Satulah kadang kita ni, kadang toleransi kita melampau dengan toleransi Al-Quran. Melampau toleransi kita ni dengan toleransi Al-Quran. Kita tak pernah cek gaduh dengan diorang tu tak? Aku bukan nak kata kita pada kecil hidup dengan diorang kan? Mana ada rasa sekarang kau rasa? Dulu tak ada. Aku dulu masa duduk Kelang Taman Gurut, sebelah aku Aci. Amar dengan Anang ya. Aci tu memang kamceng, tak ada rasa. Dulu okey. Kenapa sekarang jadi pelik sekarang? Sebab ada orang munafik bersama dengan dia orang. Apa cerita dia? Dia bagi muka sama. Dulu tak ada saya benda macam ini. Sekarang kita rasa, aku kan nak cakap, kalau aku pergi shopping kopi, aku nampak bapak dia, aku geram je aku rasa. Geram je aku rasa. Nampak menyombong. Tuan-tuan semua, Amr bin Al-As ni disuruh balik. Kau balik. Kau jangan nak hasut aku je. Kau balik. Tapi Amr bin Al-As tak putus asa. Boleh, kena bawa balik. Tak boleh, dia kena bawa balik juga. Tarik PR dia. Lalu besok dia nak jumpa lagi Najasyi. Jumpa kali kedua. Wahai tuanku Najasyi, datang pula kau, apa hal? Tuanku lupa nak tanya satu soalan semalam. Soalan apa pula? Cuba tuanku tanya dekat diorang, apakah pendapat mereka tentang Nabi Isa bin Maryam? Najasyi kan Kristian. Ni orang Islam ni mesti jawapannya lain. Sahabat-sahabat dah lega dah. Lega, alhamdulillah, sahabat kita. Tiba-tiba datang wakil daripada istana kata, korang kena menghadap semula. Kena menghadap balik. Kenapa? Raja akan tanya soalan seterusnya. Apakah pendapat kamu tentang Isa bin Maryam? Gelabah puyuh nak jawab kau tu. Silap gaib, silap jawab. Tarik PR, kau jangan main-main. Kau jangan main-main. Ini. Orang kata, benda asas dalam negara Kristian Najasyi. Benda asas
agama Kristian Najasyi, kau jangan main-main. Bercanggah dengan perlembagaan negara Najasyi, Ethiopia, kau jangan main-main. Tapi apa pegangan sahabat Nabi ni? Macam mana nak jawab? Nak berlakon? Nak mengampu? Nak kunak baring? Datang menghadap Najasyi. Ma ra'yukum an Muhammad an Isa bin Maryam? Ja'far bin Abi Talib kata kepada tuan-tuan, wallahi innana la naqulu illa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, kami tidak akan beri jawapan kecuali jawapan yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Isa bin Maryam Rasulullah. Sesungguhnya Isa bin Maryam pesuruh Allah. Sama dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada beza. Dia bukan anak Allah. Bila dia sebut tu tuan-tuan, dia baca pula surah Maryam dan dibacakan sepotong surah Maryam kan. Kisah Sayyidatina Maryam dengan Nabi Isa alaihi wasallam. Najasyi dengar, Najasyi dengar. Dan Najasyi ni otai Kristian, bapak paderi, tapi mengkaji Taurat Injil bertahun-tahun, mengapal belaka dah. Bila dia dengar tu, tiba-tiba mengalir mata Najasyi. Dia pegang tongkat menggigil ni. Wallahi, apa kata Najasyi? Inna Muhammadan wa Isa la min mishkatin wahidatin. Demi Allah, sesungguhnya Muhammad dan Isa daripada sumber yang satu, Allah Subhanahu wa taala. Bila dia kata gitu, ahli kabinet dia mengamuk, di AP dadah mengamuk. Oh, apa ni tuan pun ni, apa ni, ini bercanggah kan. Waspad, kau diam. Kau tengok macam Najasyi, Najasyi kau dia. Kau tengok macam Najasyi tegas. Kita mana ada kita bojo aku ni ustaz. Kalau aku tahu tak aku maki dah ni. Dia kata, diam korang. Aku dapat maklumat ketika Amr bin Al-As datang ke sini, dia bawa hadiah banyak eh. Dia rasuah korang kan, untuk korang serahkan orang-orang Islam ni supaya balik ke Mekah. Pulangkan balik hadiah korang. Pulangkan balik. Masabakum hurim. Siapa yang cuba nak menghina orang-orang Islam ni akan diambil tindakan keras. Najasyi sanggup tanggung risiko bang, macam yang baik-baik. Kecoh parlimen itu, pecoh. Tapi dia sanggup tanggung risiko. Ceritanya panjang tau. Akhirnya diorang tak boleh buat apa-apa. Orang Islam duduk senyap-senyap. Tapi dalam diam-diam, kabinet ni buat kerja. Diorang cuba viralkan yang Najasyi dah murtad. Kau tahu tak? Murtad. Mana dah keluar daripada agama Kristian. Najasyi ni nak nak mengkulkan suasana keadaan. Dia terpaksa berpolitik. Masa tu dia terpaksa. Dia panggil dua orang tiga sahabat masuk bilik dia. Dia kata, aku buat isyarat gini sebab dah viral tau. Sebab ada ura-ura nak buat rampasan kuasa. Sebab Najasyi bersimpati orang Islam. Tak ada tak pakai. Tak murtad lah Najasyi. Dia ambil kertas. Dia tulis, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia pun lipat kertas ni. Dia buruh dan jubah dia. Contoh gini. Dia kata, aku beriman. Nanti aku akan buat penisytiharan. Tapi dia masa tu Najasyi ada dua orang sahabat dan orang rapat dia. Orang rapat Najasyi yang dia percayai, orang Kristian juga, tapi dia pun beriman juga. Nanti aku buat pengumuman umum. Dia takut orang nak jatuhkan dia. Kalau dia jatuh, orang Islam confirm kena bunuh bang. Kena bunuh, tak sama-sama dia tak kena bunuh atau kena hantar balik ke Mekah. Lagi teruk, dia nak selamatkan agama, nak selamatkan akidah. Dia terpaksa. Akhir tuan-tuan Najasyi buat apa? Dia kata, nanti aku keluar nanti, aku akan kumpulkan rakyat, aku akan buat gini. Sesungguhnya, dia kata apa? Sesungguhnya, aku beriman dengan Isa dan aku tak berubah. Ada buat gini. Aku takkan berubah. Tak berubah tu pada apa? Yang akidah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia suruh dalam jubah dia tu. Jadi, bila orang dah kecoh, dah viral, dekat grup WhatsApp, puak-puak kapi harbi itu celaka tu. Kata kita nak berapa sekuasa orang-orang. Najasyi nak bagi cool down. Dia kumpulkan seluruh rakyat. Dia kata, semua dah kumpul, kabinet-kabinet semua dah kumpul. Sesungguhnya, aku beriman dengan Isa. Beriman dengan Isa dan aku takkan berubah dengan perkara ini. Jadi dia pun, okey pun. Raja kita okey pun. Still masih Kristian lagi pun. Nah, gitu lah. Padahal dia dah beriman dengan Allah. Sampai macam tu tuan-tuan, cerita Najasyi punya nak jaga akidah, selamatkan akidah ni, tak nak suruh hantar balik India. Ih, gegam tu lagi. Astaghfirullahalazim an kulli dhanbin azim.
ini agama tau, ini agama Islam, ini agama, dan itu orang Islam. Jaga orang Islam ni, jaga orang Islam ni, bukan boleh buat main-main. Tapi alhamdulillah lah, tekanan-tekanan-tekanan kerajaan kita yang yang masih lagi orang kata jaga Zakir Naik ni tak dibenarkan berjamaah, makna tapi masih kekal dulu. Alhamdulillah lah. Dan PI dia dapat tu zaman Haji dulu, bukan zaman sekarang. Tapi tapi alhamdulillah lah, masih ada iman lagi, masih ada iman lagi. Semoga Allah selamatkan agama, agama dan negara kita, insyaAllah. Amin. Tuan-tuan semua, lam yamdi ala hijratil muslimin ila al-habsyah tawil waqtin. Tak lama selepas para sahabat berhijrah ke Ethiopia. Okey. Asha akhbaru kadhiba anna jula Quraisy qad dakhalu fi dinillah. Tak lama duduk dekat Ethiopia, tak macam mana tersebar berita dekat Ethiopia, dengar-dengar cerita Mekah dah okey dah. Orang Quraisy beriman belaka dengan Nabi Muhammad. Ha, biar betul. Seronoklah dia orang. Wa amanu bima uzila ala Muhammadin fa'ada kathirun minhum ila Makkah wa hum la ya'lamuna ma yukhabi'u lahum al-qadhf min al-tilai. Ujian demi ujian demi ujian, tuan-tuan. Dapat berita di viral dekat grup WhatsApp sahabat dekat Ethiopia. Apa beritanya? Mekah dah okey woi. Dua-dua Mekah dah okey. Orang Quraisy dah beriman dengan Muhammad. Jom balik, jom balik kampung. Jom balik lah. Antara yang balik siapa dia? Uthman bin Maz'un. وَمَا إِنْ وَطِئَتْ أَقْدَامُمْ أَرْضَ مَكَّةَ إِلِئِلُوا جَجَّعْ di kaki-kak Mekah حَتَّى اسْتَقْبَلَهُمْ قُرَيْشٌ بِمِثْلِ مَا وَدَعَتْهُ بِهِ مِنْ تَعْذِيبِ وَتَنْكِرْ. Terus ditangkap oleh orang Quraisy dan diazab, diseksa, dipenjarakan, dizalimi dan sebagainya. Allah Allah. Rupanya kena tipu, tuan-tuan. Anda pernah baca sejarah ni, kenapa tersebar berita ceritanya gini? Salah orang yang sebar pun mungkin. Gini ceritanya, orang kafir Quraisy, dia orang tahu Nabi itu betul. Tapi dia orang tak boleh terima kebenaran Nabi itu. Satu hari Nabi ni baca Quran depan Kaabah. Nabi baca lah kuat-kuat. Anda tengok surah apa? Tapi dalam surah tu ada ayat sajdah, bukan surah sajdah, surah lain. Orang kafir kan jenis minat bahasa Arab. Dia leka, dua leka, leka, leka. Sampai pada ayat fasjudu lillahi wa'budu. Nabi dia sujud sajdah Allahu akbar. Automatik Abu Jahal, Abu Lahab, Labu Labi dengan sujud sejarah sekali Allah. Semua sujud pula dengan diri ibu sujud pula sekali. Dia orang macam kena sihir gitu lah. Terpukau. Sebab dia orang faham Quran tu. Dia leka, leka, dia mahu leka, leka, leka. Maka sujudlah pada Allah dan sebab Allah. Jadi masa sujud tu adalah orang tangkap gambar viral. Oh, orang Quraisy dah beriman. Tu ceritanya. Orang kat Ethiopia seronok lah, baliklah dia. Balik-balik kena tangkap, ambil kau. Sial kena orang. Okey, tuan-tuan. Fadakhala Uthman bin Maz'un fi jiwari Walid bin Mughirah, Sayyid bani Mahzum, wa akbari zuhma'i Quraisyin, wa warisafillahi Khalidin. Cuma tadi Allah Subhanahu wa Taala bila ramai-ramai rombongan yang balik tu kena tangkap, kena tangkap. Uthman bin Maz'un terselamat sebab apa? Kebetulan dia berkawan rapat dengan Al-Walid bin Mughirah, bapa kepada Khalid bin Al-Walid. Kapir dia ni. Tapi dia kapir ada 10 benda orang. Bukan kapir bodoh kau tak. Kapir, kapir yang reti bahasa. Lepas tu kapir ada 4 kategori kan. Kapir Zimi, kapir Harbi, kapir Mustaqman, kapir Wa'ahad. Dia yang protect Uthman bin Maz'un. Asha Uthman bin Maz'un fi himal Walid bin Mughirah wa laqa fi jiwari aqsa ma yatma ilaihi min al-Islam wal-amni walakinahu lam yatib nafsan bihadil himayah. Bila Uthman bin Maz'un balik ke Mekah, dia dijaga oleh Al-Walid bin Mughirah. Dia selamatlah. Orang kafir tak boleh sentuh dia. Pasal Walid bin Mughirah ni pegang jawatan besar dalam Parlimen Quraisy ni. Tapi hati dia tak tenang, hati Uthman tak tenang. Sebab apa? Bila dia keluar rumah tengok orang Islam lain, semua kena azab, kena belasah. Dah aku ni apa cerita? Aku ni apa cerita? Orang yang kena azab, aku relax aja. Kan ada perasaan something kan? Ke munafik apa aku ni? Ada rasa gitu. Faqad kana yunafisu alaihi hayatul wadi'ah la aminah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalqa min adha Quraisy ma yalqahu wa in ikhwat wa in ikhwatu fillahi yu'anuna min batshi ma yu'anun mimma ja'alu yattahim nahu bil athath wa jubri. Ketika dia melihat pemandangan orang Islam yang kena seksa, Nabi pun kena juga, para sahabat pun juga, dia boleh senang dia nak duduk ke rumah,
Dia boleh rasa serba salah. Salah aku buat ni. Bacul aku ni. Tak ada maruah aku ni. Orang lain susah aku boleh relax kena tenang. Apa nak jadi aku ni? فلنترك لعثمان بن مظعون الحديث عن أزمة نفسية هذه حيث قال. Nak tahu ceritanya macam mana tuan-tuan? Dengarlah dia cerita. Sabar tuan-tuan. Sabar. Cerita apa tuan tadi kata? Lama ra'aitu ma fihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-bala. Ketika aku melihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kena bala, kena tangkap, kena seksa dan sebagainya. Wa ana audu wa aruhu fi amanin ibn Al-Walid bin Mughirah, qultu fi nafsi, aku ni boleh keluar pagi-pagi pergi pasar beli nasi lemak, beli goreng pisang ni. Tengok kawan-kawan kena tangkap. Ni apa pasal? Orang tahu dia beriman, orang tahu dia beriman, tapi dia special pasal dia kaya kawan baik dengan Walid. Lalu Haji dia kata, "Tabban laka ya ibn Maz'un." Celaka kau, Ibn Maz'un. Dia ni lah dia ni. "Innaka ta'ishu amin mutma'inna fi jiwar ar-rajul musyrik." Kau sanggup ya? Kau boleh hidup aman damai di bawah protection seorang lelaki kafir. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabu yalqawna min al-bala wal adha fi lahi ma la yusibuk. Sedangkan Nabi, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, disiksa siang malam pagi petang. Kau boleh senang lena hidup ya? Ina fi zalika la naqsan kabira fi nafsika wa dhafan khatira fi imanik. Kau kena ingat wahai Osman, kalau kau biarkan macam ni, tandanya apa? Iman kau lemah sangat. Bahaya dalam akidah kau. Kau biarkan kawan-kawan kau orang lain. Sumam masyid ila Walid bin Mughirah. Bila dia, benda tu asak hati. Asak, asak, asak. Wa qultulah. Aku membalik rumahku. Jumpa Walid bin Mughirah. Bapa Khalid bin Al-Walid. Aku kata apa? Ya Aba Abdi Syams. Laqad wafaita li bizimatika wa laqitu fi himalika salamata wal aman. Dia kata, wahai Al-Walid. Gelaran dia Abdul Syams. Wahai Abdul Syams, Walid bin Mughirah, terima kasih banyak-banyak atas bantuan kau sama ni pada aku. Terima kasih banyak-banyak. Walakin uridu an arudda ilaika jiwaraka. Bermula pada hari ini, aku nak putuskan segala-gala protection yang kau bagi pada aku. Terima kasih banyak. Kau tak payah kawal aku. Lepas apa ni kalau orang nak tangkap aku, tangkap. Gitulah. Qala walima ya ibn akhi. Kata Walid, kenapa kau cakap macam tu wahai anak saudaraku? Nak kena-kenalah. La'allahu adzaka ahadun min qaumi. Ke ada orang-orang aku yang mengatakan kau? Apa kata Osman? La. Walakinni athartu jiwar Allah ala kulli jiwadin fala uridu an astajira bi ahadin ghairihi. Apa kata Osman bin Mazun? Tetapi cukuplah bagi aku penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai para sahabat semua ni, yang kena-kena semua ni, Allah bukan tak nampak dia, Allah bukan tak mati, tahu. Biarlah aku pilih yang itu. Ini iman tuan-tuan. Iman. Kita nak cakap pun tak berani. Nak pertahankan orang Islam pun tak berani. Nak pertahankan hak kita pun tak berani. Nak pertahankan agama kita pun tak berani. Pindah duduk marah lagi bagus tak? Duduk kat sana kawan dengan apa? ET. Makhluk asing. UFO. Tak ada telur lagi kita pada hari ini. Nyampah tu. Sayyidina Umar Al-Khattab tuan-tuan. Kalau baca cerita dia, hari pertama dia masuk Islam, hari pertama dia masuk Islam, dia dengar kan, sahabat ni kena tangkap, sahabat ni kena seksa, sahabat ni kena. Umar ni tak boleh tau. Allah tak campak dia iman yang luar biasa bang. Hari pertama dia beriman, dia nak orang belasah dia sebagaimana orang belasah sahabat Nabi. Kau faham tak cerita aku ni? Dia tak boleh orang lain kena saya, dia tak kena. Dia rasa macam aku ni macam apa benda aku ni? Aku senang lenang. Okey, kalau kita kan selamat alhamdulillah aku tak kena. Selamat, sukalah kau. Umar tak. Dia tak boleh. Orang Islam kena dia tak kena, dia tak boleh. Dia pergi cari Abu Jahal buat tahu. Dia pergi kata gitu. Datuk. Datuk. Ha, kau faham? Umar ni nak saudara dengan Abu Jahal. Ini Umar Al-Khattab anak dari kau. Faham? Laqad aslamtu li Muhammadin. Aku dah masuk Islam. Tujuan cakap macam tu supaya Abu Jahal mengamuk terajang dia. Abu Jahal tak berani. Dia kata, kau dah beriman. Kau orang aja. Bang! Dia tutup pintu. Itu dia paling, paling bau dia buat. Dia rembah pintu. Kadang-kadang. Rembah pintu. Tak apa-apa. Dia pergi rumah orang pula. Hey, anybody home? Anybody home? Apa hal kau? Ini aku Omar. Apa kau? Aku dah masuk Islam. Masuk Islam. Menatang kau. Berang untuk itu. Itu je.
tak buah hati ni. Selagi tak kena belasah. Umar. Jangan main-main. Orang kata cik penyakit kan. Itulah iman kau tu tak? وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Mendahulukan orang lain walaupun dia ada kepentingan sendiri. Tapi iman dia tuan-tuan dah tak ada dah. Tinggal dalam buku sejarah ni. Kalau tak dibaca cerita ni, mampus hati kita tuan-tuan. Mati kita, mati hati kita tuan-tuan. Na'udzubillah min zalim. Jangan Allah matikan hati kita. Na'udzubillah. Di akhir zaman ni ramai orang dah mati hati dia. Na'udzubillah. Na'udzubillah min zalim. Di akhir zaman dah ramai orang mati hati tuan-tuan. Lalu apa kata Osman bin Maz'un? Cukup. Terima kasih banyak-banyak. Selama ni kau bagi sponsor, kau support aku. Tapi bermula pada hari ni, aku akan ambil protection Allah, penjagaan Allah padaku. Aku tak perlu pada kau semua. Qala idza kana la budda min dhalika fa tarik ma ila al masjid fardun alayya jiwari ala mala'i min quraish kama ajatuka ala mala'i minhum. Kata Walid, okey. Kalau itu yang kau pilih, jom kita pergi ke kawasan Kaabah. Zaman dulu nak buat-buat apa perisytiharan, declaration, mesti buat tepi Kaabah. Masa dia bagi, masa Al-Walid bagi, bagi protect kepada Osman bin Maz'un, dia buat tepi Kaabah juga. Jadi bila dia nak, orang kata nak batalkan perjanjian tu, dia kena buat dekat Kaabah juga. Dia pun pergi dekat Kaabah. Ya kaum, wahai orang-orang Quraisy semua, semua kumpul belaka. Bawa ni. Bawa bang. Hadza Osman bin Maz'un ja'a yuraddu alayya jiwari fa qultu sadaqa bika wa inni wajadtu wafiyan karima jiwari walakinni aradtu an alla astajira bi ghairi llahi faraddu alayhi jiwarahu. Wa orang Quraisy semua, aku nak pengumuman pada hari ini, bermula pada hari ini aku dah tak ada kena mengena dengan Osman bin Maz'un. Segala protection yang aku bagi pada dia, suaka yang aku bagi pada dia, penjagaan yang aku bagi pada dia, aku tak ada semula. Apa kata Osman? Betul dia cakap. Bermula pada hari ini, dia tak ada kena-kena dengan aku. Cukuplah Allah sebaik-baik penjaga aku. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Qala Osman. Thumma sarftu. Famaratu bi majlis Quraysh tawassata labid sya'ir wa ja'ala yujhiru qama sya'ir min syahri wa nasi yasma'un. Qala labidun. Ala kulli syai'in ma khala Allah. Ma khala Allah batilu. Faqultu sadaqta. Fa'atba'a yakun. وكل نعيم لا محالة زائل فقلت كذبت إن نعيم الجنة لا يزول. Bila dia cakap habis dah, sekarang dah tak kena-kena Osman bin Maz'un dengan Al-Walid bin Mughirah, aku pun keluar daripada kawasan Kaabah ni. Orang perhati je aku, tunggu masa dah lepuk ni. Lalu dia lalu satu kawasan dekat kawasan Kaabah ni, ada satu pot tempat penyair-penyair terkenal bersyair. Seorang penyair jahiliah tengah bersyair, dia kata apa? Ala kullu syai'in ma khala Allah batilu. Semua benda kecuali Allah batil belaka. Orang zaman ni tuan-tuan, kita cerita biasa kan. Diorang tahu Allah tu ada. Diorang tahu, sebab tu dia biasa bersumpah wallahi biasa. Tapi bagi dia Allah tu ada pembantu, Allah ada penolong. Penolongnya apa? Patung Lata, Uzza, Manat. Ada 360 ekor tu. Itu semua berkongsi kuasa dengan Allah. Allah tak boleh buat kerja seorang-seorang. Dia kena share. Ha, itu dia orang ni. Bengong tak bengong. Jadi dia pun syair lah. Labi ni. Semua sesuatu batil belaka kecuali Allah. Aku dengar. Mas Osman dengar. Betul kau cakap. Kemudian dia kata apa? Wa kullu na'imin la mahalata za'ilu. Dan setiap nikmat satu hari nanti pasti akan hilang. Lalu apa kata Osman bin Maz'un? Dia menyampuk. Bohong, dia kata. Inna na'imal jannati la yazul. Kau cakap semua nikmat, semua nikmat akan hilang. Ada satu nikmat tak akan hilang. Apa dia? Nikmat syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Bila kau cakap macam tu, mengamuklah labid. Maknanya dia tahu aku beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, Nabi kata apa? Ya ma'syara Quraisy, wahai orang Quraisy, wallahi ma kana yu'za jalisukum fama tahadathakum fikum hadha. Fa qala rajul min al-qami in hadha rajul safih min jama'ati sufaha qad nabadhu alihatana wa faraqu dinana fala yaghithannaka qawluhu. Nabi kata, wahai orang Quraisy, kau tak dengar dia kata apa? Dia sampuk aku punya syair. Dia kata syair aku tak betul. Dia kata nikmat, tak ada nikmat yang berkekalan kecuali nikmat syurga. Mana ada orang kafir mana tak ada syurga bang oi.
Bagi dia dah mati-matilah, apa nak hidup balik? Dah mati-matilah, mana boleh hidup balik? Tiba-tiba Osman bin Maktoum kata, dah mati ada syurga, masuk syurga orang Islam. Marah dia. Bila gitu tuan-tuan, geng-geng Labi ni bangkit. Kau jangan layan dia ni, dia bodoh dia ni. Tiga agama kita kau buat, bodoh dia ni. Fa'akbaltu ala rajul aladhi qala fina fi dinia maqala wa talahaitu ma'ahu falatamani lagmatan asalat aynaya. Fama utu ubsiru biha. Lepas pada tu datang seorang Quraisy bertekak dengan aku. Bertekak lah dia ni, Osman ni berani dia melawat dia orang. Bertekak dia tak puas hati, dia penampak muka aku. Tuan-tuan, dia penampak sampai buta mata aku sebelah. Gila tak gila. Dia kuat tak apa penampak tu. Tak tahu penampak tahap apa ni tuan-tuan. Pebuta mata sahabat ni. Dia kata, fama utu ubsiru biha. Aku terus buta sebelah mata sejak pada hari tu. Tapi puas hati. Puas hati sebab apa? Buta dengan sebab apa? Sebab pertahankan Islam. Puas hati. Besok di padang mahsyar kalau Allah tanya, kenapa mata kau buta? Kau ada jawapan, kan aku pertahankan Islam ya Allah. Puas hati jawapan tu. Jangan kau besok buta mata. Kenapa kau buta ni? Oh, kena bola kau ya Allah. Malu kita. Ada Syekh. Harap-harap tak ada lah kat jemaah kau ni. Aku tapi ada juga cerita ni aku kan bohong. Kena Syekh buta Syekh. Member tu kata bila kena bola kau buta. Ingat dah tu Abang Nasuhah. Pergi main lagi. Dia pakai mata lanun Pirate of Caribbean tu. Dia pergi main lagi. Istiqamah tu. Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. وقال وكان الوالد بن مغيرة قريبا مني فالتفت إليه وقال الوالد سكي أجي أنا بكابين شتري الوالد بن مغيرة عدي ما سأكون بنامبور بيلا بتيمو أكون بنامبور في مهتة مجيبوت dia kata apa inna aynaka ya ibn ikan wallahi ghaniyatan amma asabaha faqultu wallahi inna aynaka sahihatan la faqiratu ila mithli ma asaba ukta fillah faqala haluma ya ibn ahi fa'ul ila jawari in shi'ta faqultu la a'tiru jawari lillahi ta'ala. Apa kata Walid? Kan aku dah cakap kau tu dah elok aku jaga kau, dah elok tak ada kena ni. Kau tak fikirlah kau. Kau yang dah sihat-sihat, tiba-tiba kau dah kena penampar kau tengok. Dah buta mata kau tu. Kalau kau tak campur politik, macam tu kan. Kalau kau tak campur, kau sihat, kau tak ada kena-kena apa-apa. Apa jawapan? Ma'asma bin Mazud, wallahi demi Allah. Bila mata aku buta sebelah, baru aku puas hati. Baru aku sepuas hati. Selama ni aku tengok orang Islam, dari saya aku tak kena. Bila aku kena, baru aku syukur pada Allah Subhanahu. Iman apa ni tuan-tuan? Harap-harap Allah kurniakan kepada kita iman macam ni juga insya-Allah. Amin. Amin lah kuat sikit. Amin. Amin tak confident nampak betul. Walid offer balik. Wahai Osman, aku bagi pada kamu peluang kedua balik semula ke pangkuan. Tak apalah kau nak Islam, aku protect kau. Apa kata Osman? La, aku takkan tukar protection Allah dengan protection manusia kafir macam kau. Biar aku buta sekali pun. Inilah iman yang balasannya apa? Al-Jannah, syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Wa mudza dhalika al-yawm tafaqa hadha al-mushrikin yashtadu 'ala Uthman bin Mansur wa yaqthu wa hunaka shahida ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sejak pada itu tuan-tuan, tekanan semakin teruk semakin teruk. Osman bin Mansur pun kena belasah, kena seksa dia, anak dia dan juga dua adik beradik dia. Wa ma huwa illa qalilun hatta marada Uthman bin Mazun marada al-maut wa farqa al-hayat. Tak lama kemudian tuan-tuan, Uthman bin Mazun jatuh sakit. Anak baca sirah punya lama baru tahu cerita kenapa dia mati. Baru tahu mana ni. Dengan sebab seksaan tu lah. Lama dia kena seksa dekat muka sampai jatuh sakit. Baru tahu cerita. Maknanya apa tuan-tuan? Dia buat sungguh. Bila dikata dia tolak protection orang kafir tu, dia ambil protection Allah, dia serah diri pada Allah sungguh. Falamma tara khabar wafati ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mada ilaihi wa bihi jawanihi huzn. Lalu tersebar beritanya Osman bin Mazun sakit tenat-tenat, wa faraqal hayat, dan akhirnya menghembuskan nafas yang terakhir, meninggal dunia syahid radhiyallahu ta'ala.
berita ini tersebar sampai ke pengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun tak tunggu lama, tuan-tuan, terus pergi ziarah rumah dia, ziarah jenazah dia. Tengok-tengok jenazah dah tertutup dengan kain kafan. Warafal mula ata an jabirhi tahir al-aghra faqabbalahu. Nabi selak kain tu, Nabi cium dahi Uthman bin Maz'un. Thumma akabba alaihi maratan ukhra faqabbalahu thaniyatan. Nabi cium kepala dia, dahi dia. Thumma akabba alaihi thalith faqabbalahu aidan. Nabi cium sampai 3 kali. Nabi cium muka dahi Uthman bin Maz'un radhiyallahu ta'ala anhu. Wa idza dumu'un nabiy sallallahu alaihi wasallam tatahaddan 'ala wajhi mushki an-nabi fabaka man hadara min al-muslimin bukaihi. Maka Nabi mengalirkan air mata sedih melihat pengorbanan adik-beradik susuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kalau dia nak memilih kehidupan senang, kehidupan mewah, kehidupan yang tak susah, dia boleh senang, tuan-tuan, tapi dia pilih kesusahan bersama orang Islam dan para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, sehingga beliau menghembuskan nafas yang terakhir, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, radhiyallahu anhu sahabati al-jalil Uthman bin Maz'un radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Tuan-tuan, itulah cerita kita pada malam ini, pengorbanan orang-orang dulu yang kita kena hidupkan balik cerita ni supaya tak mati hati kita. Itu cerita ni. Saya cerita ni tujuan untuk saya juga. Saya takut hati saya mati, tuan-tuan. Minta Allah selamatkan kita lagi, insyaAllah. Minta Allah pelihara negara kita dari segala fitnah-fitnah yang semakin melampau-lampau, ya? Dan Allah tetapkan iman kita, insyaAllah. Tuan-tuan, yang tuan-tuan saya maklumlah, saya ada bawa buku ni, buku tentang para sahabat Nabi. Tapi saya mengajar, saya tak guna buku Melayu ni, sebab bila dia terjemah, dia punya power lain, tuan-tuan. Dia dah tak power dah, dia tak ada pick up. Dia kena guna teks asal juga, mau pick up sebenarnya. Ini untuk bacaan sebelum tidur lah, kata. Baca kokot mimpi sahabat, mana dia dah tahu, ya? Jadi siapa nak, dia akan hantar, kan? Anda dibawa lebih lah, kalau siapa tak dapat, dekat dalam kereta ada lagi. Dan macam biasalah, kami Mahat Turas Al-Islami memohon sokongan tuan-tuan semua, insyaAllah. Aku lukau lihada wa astaghfirullah liwalakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma innaka 'afuwun karimun jawadun halim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Takbir. Allahu akbar. Jadi semua